Deru suara motor dari seorang crosser membelah suasana kawasan sirkuit BSB Mijen Semarang. Arena yang luas dan panjang lintasannya lebih dari 2,7 km membuat pembalap bisa leluasa memacu kendaraan dengan berbagai manuver. Berbeda dengan sirkuit pada umumnya yang terlihat gersang, arena balap di kawasan atas kota Semarang ini dikelilingi banyak pepohonan. Jika cuaca bagus, terlihat pesona Gunung Ungaran yang berdiri gagah dari kejauhan. Jadi ada tempat food, tempat kuliner, kemudian UMKM. Nah, yang di ujungnya akan dibangun untuk VIP, tempat VIP, tenda, lalu para penontonnya nanti akan ya di sekitar sini, mengelilingi ini. Jadi ada festival, ada tribun, ada VIP, dan kemudian sirkuit ini begitu nyaman menurut Mr. Greg. Kenapa? Karena penonton dalam satu titik dia bisa melihat para pembalap dari semua lintasan itu akan terlihat. Karena dalam waktu dekat, sirkuit yang pembangunannya menelan anggaran 135 miliar rupiah ini akan menjadi lokasi kompetisi motocross tingkat internasional. Sirkuit ini pun ke depan bakal menjadi salah satu destinasi wisata andalan Kota Semarang. Tim Liputan Diamond TV, laporkan dari Semarang, Jawa Tengah.